perahu layar. Nanti masih ada lagi tari-tari yang akan ditampilkan, dan juga ada penampilan dari anak-anak SDN 1 Tanjung Sari, yaitu Pak Tomin. Namun sebelum itu, kita mulai dulu acara perpisahan dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 SDN 1 Tanjung Sari tahun pelajaran 2023-2024. Insyaallah acara Wonder Ejek pun berbagai kalimitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. SDN Stunggal Tanjung Sari, ingat yang terhormat Bapak Ketua Komite SDN 1 Tanjung Sari, ingat yang terhormat Rudi, Bapak Ibu Wali Murid Kelas 6 SDN Stunggal Tanjung Sari, Rudi Reca-reca Bapak Ibu Guru SDN 1 Tanjung Sari, Rabuki Karyawan SDN 1 Tanjung Sari. Mugi Karahayon Kawilujengan Kabupaten Kristunggal Tanjung Sari Kanti Mangke Rahayu Wilujeng Wonten Wonten Halaman Setunggal Kulo. Mugi-mugi acara Wonten Ejek punika saged kalampahan kanthi lancar ngantos samangke wonten ing akhire acara, lan ingkang utami kanthi donga pamuji saking sesepuh pilih sepuh utaminipun saking Bapak Ibu Wali Murid dumateng para putra putrinipun. Mugi-mugi putra putri panjenengan ingkang dinten punika sampun dipenyatakaken lulus, lan dinten punika dipunlepas saking SDN 1 Tanjung Sari. Mugi-mugi salajengipun dados lare ingkang utami, lare ingkang kalajengaken acara sama jenipun di menika sambutan. Sabibaripun punika wonten hiburan melih di menika dipun isi kalian pantomim saking lari-lari SDN Stunggal Tanjung Sari. Sabibaripun acara pantomim kalajengaken acara di kampung poskawan ini, penyematan
tanda lulus kelas 6 dan juga diiringi dengan menyanyikan lagu himne guru dan selamat tinggal guru dan kawanku. Kalau jangan acara ingat rokok gansal Gimniko menyanyikan lagu terbaik bagimu oleh Ananda Latifah. Mengatakan Bapak Ibu Guru dan juga Wali Murid, insya Allah acara akan pada rumah pahlawan dan hijab Gimniko kami memakani monggo kita sara-sara maus bismillah sara-sara bismillahirrahmanirrahim. Mugi acara awal atas akhir sampai tumampah kami saya amin ya Rabbal. Kalau sekalian acara salat segipun ini kau menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Nurmanah. Waktu dan tempat dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi salam. Marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat. Allahumma pasangan kono. Amin. Pasangan kono. Bapak Ibu Nana dan Bapak Ibu guru semuanya, hari ini hari yang berbahagia, hari yang luar biasa bagi anak-anak kelas 6. Beberapa waktu yang lalu sudah diinformasikan bahwasannya anak-anak kelas 6 dinyatakan lulus. Lulus 100%, ya. Lulus semuanya, alhamdulillah. Dengan lulus ini bukan berarti selesai sampai di sini. Lulus di sini baru tahapnya sekolah dasar, ya. Masih ada kewajiban anak-anak untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Tadi malam saya sudah mengecek di info untuk penerimaan di SMP bahwasannya ada 8 siswa kita yang mendaftar di SMP negeri, 1 di SMP IT dan 1 di SMP 1 Manyaran. Seperti itu. Saya cek tadi malam, ini informasi tadi malam, terakhir itu ada 3 nama yang masih masuk dalam ranking. Kalau enggak salah tadi malam itu ada nama Jenny masih masuk, terus ada nama Andin masih masuk, nah, dan beberapa siswa yang lain. Tolong untuk setiap harinya anak-anak ini selalu memantau tentang perkembangan siswa di SMP. Jadi saya mohon orang tua juga aktif. Jika memang di SMP 1 nanti belum diterima, nanti segera untuk mencarikan SMP yang lain. Harapannya dari sekolah anak tidak putus sekolah sampai SMP, sampai SD, tapi tetap melanjutkan di SMP. Selanjutnya Bapak Ibu, kami selaku Bapak Ibu Guru di SDN 1 Tanjung Sari sudah 6 tahun mendidik anak-anak Bapak Ibu, dan pada hari ini tiba waktunya kami mengembalikan atau memberikan tanggung jawab yang sudah kami emban selama 6 tahun. Selama 6 tahun yang kami kelola ini semoga memberikan dasar anak ini untuk menjadi dasar anak untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sekali lagi, untuk kedepannya anak-anak yang sekarang duduk kelas 6 ini, selama 6 tahun banyak sekali tentunya Bapak Ibu memberikan pelayanan, memberikan pendidikan, banyak kekurangan, itu kami mohon maaf. Sudah 6 tahun ini saya selaku yang dituakan di SDN 1 Tanjung Sari ini mengembalikan kepada Bapak Ibu tanggung jawab kami kembalikan. Selama 6 tahun kami membersamai anak-anak tentu banyak sekali kekurangan, tentu banyak sekali kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja ini
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mendidik, membina, membersamai anak-anak kelas 6 ini menuju jalan, menuju kebaikan, menuju arah yang lebih baik. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, untuk Bapak Ibu gurunya. Kami mohon Bapak Ibu wali murid untuk memberikan maaf apabila kami selama 6 tahun ini ada kekurangan dan ada kesalahan. Selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu wali murid yang selama ini kerjasama kita untuk mendidik anak-anak ini menjadi yang lebih baik. Mungkin untuk sambutan dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, minggu ngobrol nih kafe. Terima kasih. Matur sangat kepada Bapak Gubernur Ahli Pakuti. Kalau sekadar sambutan ingat ngomong kali ini saking Ketua Komite Sekolah Demanten pada ikut Bapak Abimo Dokter dan Sepakatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Tanjung Sari atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Ibu Guru beserta karyawan yang saya hormati, Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 yang saya hormati, beserta anak-anak kelas 6 yang saya cintai. Marilah tidak lupa kita selalu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita sama diberikan kesempatan kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Selawat serta salam mungkin tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan pada akhirnya nanti kita mendapatkan salawat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada semuanya perkenankan saya memberikan sedikit usaha. Yang pertama, saya menerima kembali anak-anak kelas 6 yang sudah dititipkan Bapak Ibu Guru selama 6 di sini. Yang selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu Wali Murid
untuk selanjutnya menyekolahkan di tempat lain ataupun membimbing di rumah masing-masing. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan selamat kepada adik-adik kelas 6 yang telah 100% untuk menyelesaikan ujian serta berhasil lulus dengan baik. Sekali lagi selamat. Untuk ketiga kalinya saya berpesan kepada Bapak Ibu bahwasanya pada saat ini kita menemui zaman globalisasi yang mana bisa dibuka di mana saja. Situasi dunia bisa dibuka di mana saja. Dengan demikian Bapak Ibu, kita sebagai wakil orang tua harus berhati-hati, harus menjaga, tetapi jangan terlalu menekan. Karena apa? Biasanya pendidikan atau pelajaran yang terlalu keras di rumah, justru anak akan mencari kesempatan luar di luar rumah. Banyak terjadi anak menurut kayak kutuk, tapi akhirnya di luar ya komen judi online. Makanya ini yang harus hati-hati, di kamar pun bisa judi online sendirian. Tahu-tahu orang tua mendapatkan tagihan sebanyak sekian ratus juta, adol sawah, adol rumah. Kita harus menjaga dengan kunci sekas, dengan kunci mungkin orang mengatur besok tak diatur dia ngomong boleh dia pergi macam apa ngomong. Anak harus diberikan tanggung jawab masing-masing. Kalau perlu diberi jadwal, tidak perlu dimarahi. Masalahnya apa? Nek berdemoti dimarahi, biasanya malah orang gugup. Ini pengalaman saya pribadi. Anak diberikan jadwal. Misalkan jalan malam jam 8 harus pulang. Nek orang pulang, biarkan saja, ditunggu yang harap lawan. Nek perlu ibu ini yang terkena nangis, ditangisi. Orang sakit disenai tambah hati. Jadi ibu-ibu malah justru mengambil hati, jangan sampai dimusuhi. Karena apa? Kalau dengan musuh kepada anak, berarti ibunya itu hatinya juga akan jauh, doa penjaringan juga akan jauh. Ya, jadi ngapain ya? Ini sedikit buat marahin, tapi sedikit memang sedikit pengalaman. Masalah kenakalan anak ada masanya. Cah semen ini nakalnya seperti ini, cah semen ini nakalnya ini. Jangan sampai kenakalan itu sampai melebihi batas. Kalau nakal itu wajar tuh. Nanti setelah umur sekian ada masanya masing-masing. Maka dari itu Bapak Ibu menurut Pak Ngapoto ini sedikit memberi ulasan, memberi urawat jangan, tapi memberi pengalaman saja. Ternyata demikian lebih berhasil daripada namanya selalu ngomel-ngomel. Jadi jangan coba. Jadi biasanya rata-rata ibu-ibu akan ngomel-ngomel bener gitu, jadi ngomel-ngomel. Coba jangan sekarang, mulai sekarang anak yang bener ditangisi apa diomeli ya. Sedikit semoga dengan perjuangan anak Bapak Ibu yang setelah sudah lulus ini dengan kedepannya menjadi orang yang baik, menjadi budi pekerja yang baik, dan menjadi manusia yang sukses walaupun pekerjaannya masing-masing. Nek tani-tani yo sukses, bakul-bakul yang sukses, pegawai-pegawai yang sukses. Saya kira dari saya cukup sekian. Apabila saya selama 6 tahun berdampingan dengan Bapak Ibu, mungkin banyak kesalahan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja, entah itu saya memaksa atau tidak memaksa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur suwun kumantri Bapak Kartimo. Salajengipun ya menika Ibu dan Mulih tari kedai Ogleh. Ayo anak maju ke depan. Ingin sang pertikaan terwujud dari kompeti pun wujud dunia kami santai mawa geser ke timur Thank you.
sudah ambil hari ke PMT. Mereka Bapak Ibu, wali murid, lari-lari kelas sekali. Iku nembe kelas kali. Iku ingkang wiki tampil wonten kecamatan menika nggih wonten. Iku saking lari-lari kelas gangsal. Kalau cengaker acara sahabat segi pergi niko kata pamitan dari kelas 6 yang diwakili Ananda Lavina yang ditanggapi nanti perwakilan dari kelas 1 sampai kelas 5 Ananda Afiza. Mohon untuk maju ke depan Ananda Lavina dan Ananda Afiza. Waktu dipersilakan. Hormat. Mas Ipin, rotok maju ya Mas. Lapin akhir maju nggak soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kampung Jaring, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SD Negeri 1 Kampung Jaring, yang saya hormati Ketua Komite SD Negeri 1 Kampung Jaring, yang saya hormati para tamu undangan, serta Direktur Kelas 1 dan Sekretaris Kelas 1 dan teman-teman kelas 6 yang saya tambahkan. Kepada Allah SWT yang selalu berkata semuanya kepada kita, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara pengembangan perbasan di kelas 6 SDNG 1 Kampung Jaring tahun pelajaran 2023 sampai 2024 dalam hati acara. Selamat salam sukses dan biasa terimakan kepada Muhammad SAW. Semoga Tuhan kita mendapatkan syafaat yang ada nanti. Amin wa sumah amin. Perhatian yang saya hormati, sebenarnya saya dan teman kelas 6 yang sekali menyampaikan pidato ini. Kami sedih karena kami harus berpisah dari guru, teman, dan adik-adik kelas. Namun ini adalah waktu yang juga membatasi kita bersama. Bapak dan ibu guru yang terhormat, kami sangat berterima kasih karena telah mendidik kami dengan baik, memberikan pengetahuan yang kami terima sangat berharga untuk mencapai tingkat selanjutnya. Semua pelajaran dari Bapak dan Ibu Guru akan kami ingat selalu sisa hidup kami. Kami juga meminta maaf kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah dengan santai memimpin kami setiap saat. Namun yang jadi dorongannya perilaku kami selama sekolah di tempat ini dapat mengganggu Bapak dan Ibu Guru. Saya sekali lagi mengakhiri semua teman kelas 6 untuk minta maaf. Kepada adik-adik kelasku, belajarlah dengan baik dan rajin. Jangan keras kepala, hormatilah semua guru di sini. Saya juga berterima kasih kepada orang tua saya yang telah mendukung penuh pendidikan kami di hari ini. Jasa pengorbanan dan kegiatan kesabaran yang selalu memberikan akan selalu berakhir. Bekal pendidikan di luar sekolah akan menjadi imam yang berarti untuk kami. Terima kasih Bapak dan Ibu saya, saya yang ibu. Setelah lulus dari sekolah dasar, saya akan lanjutkan ke jenjang berikutnya yang di sekolah menengah pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak
Ibu Ketua Mahdi. Yang saya hormati Ibu Bapak Ketua SD Negeri Taman Sari. Yang saya hormati Ketua Komite SD Negeri 1 Taman Sari. Yang saya hormati para tamu undangan serta para anggota posnya yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara persekutuan siswa-siswa kelas 11.
kedua tari gigi. Iya. Iya. Ini peralatannya sangat banyak. Thank you.
hari ini kemarin tari kreasi baru yang tampil di FLS2N Kecamatan Tertomoyo di bawah asuhan Mas Tio putrane Pak Caleg. Alhamdulillah ampun sumelah putra-putrine panjenengan wonten SD 1 Tanjung Sari ingkang gadhahi bakat menapa kemawon insyaallah tersalurkan. Dados ampun mamang niki ugi saking SDN 1 Tanjung Sari mendatangkan pelatih yang berbakat kaligrafi khot di bawah kepemimpinan Pak Putut Ari Pakudi, berusaha mengeksplor, menggali potensi anak-anak yang berbakat apapun, nah, termasuk yang nanti akan tampil untuk tari selanjutnya atau acara selanjutnya yaitu pantomim. Silakan anak-anak tambah di bawah asuhan Pak Ipin. Ayo.
Thank you.
sayang atas ilmu dan kasih sayang yang diberikan. Semoga sukses di jalan kehidupannya. Dan sampai jumpa di lain.
Ayo, berapa semua? Masuk. Penutup sekarang ini dia. Oke, masuk.